Lesti Kejora kembali mendapatkan penghargaan di ajang Anugerah Dangdut Indonesia atau ADI 2021 yang malam puncaknya digelar kemarin 24 November 2021 malam. Istri Rizky Billar tersebut berhasil meraih penghargaan kategori lagu dangdut paling di hati lewat sebuah single yang dirilis sekitar bulan Mei 2021, Bawa Aku ke Penghulu. Di kategori ini, lagu Bawa Aku ke Penghulu milik Lesti berhasil mengalahkan lagu Angin Lalu, Danang, Malam Terakhir, Via Fallon, Fit Cefra, Papinka, Tatitude, Ayu Tinting, Wes Tatas, Happy Asmara, dan nominal lainnya. Sayangnya, pada saat pengumuman pemenang dibacakan oleh Dewi Persik, Sule, Wika Salim, dan Vega Darwanti, Lesti Kejora tidak naik ke atas panggung. Dia tidak dapat hadir dalam kesempatan tersebut karena satu dan lain hal. Selamat ya, tapi Lesti Kejora berhalangan hadir, kata Dewi Persik. Karena pengantin baru malam Jumat ini, timpal Sule sambil tertawa. Bukan hari Rabu, ucap DP meluruskan. Beberapa waktu lalu, Lesti Kejora juga memenangkan penghargaan di ajang penghargaan bergengsi Anugerah Musik Indonesia AMI Award 2021. Menurut pengakuan dari orang-orang terdekat, Lesti Kejora mengatakan bahwa Lesti Kejora tak dapat hadir dalam penghargaan Anugerah Dangdut Indonesia atau ADI Award 2021 dikarenakan Lesti Kejora dan suaminya Rizky Billar sedang ada pekerjaan lain. Oleh sebab itu, karena benturan jadwal yang padat sehingga Lesti Kejora dengan segala hormat meminta maaf karena tidak bisa hadir di penghargaan tersebut.